Akhirnya seri lanjutan dari kamera mirrorless Fujifilm XS10 itu hadir juga dengan nama Fujifilm XS20. Dan dia membawa improvement yang luar biasa untuk para content creator. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera mirrorless terbaru dari Fujifilm yang udah lama banget ditunggu-tunggu, yaitu adalah Fujifilm XS20. Kita dapat kesempatan buat nyobain beberapa hari, cuman sayangnya ketika gue bikin video ini gue belum dapat informasi soal harga officialnya nanti berapa, jadi kita belum bisa terlalu bahas soal value-nya. Cuman dari yang gue rasain setelah nyicipin beberapa hari, dia membawa improvement yang cukup signifikan, yang benar-benar mantep banget buat para content creator. Mungkin sedikit intermezzo dulu, buat kalian yang nggak tahu, Fujifilm XS10 sendiri itu udah lumayan lama diluncurkan dan dia selalu jadi kamera utama dalam rekomendasi gua kalau buat kamera para content creator. Karena secara value dan juga kualitas, dia benar-benar berada di titik sweet spot yang menurut gua recommended banget buat jadi investasi jangka panjang. Dan sekarang ada XS20 yang ternyata membawa improvement spesifikasi benar-benar nggak main-main. Gue sendiri bisa bilang kalau Fujifilm XS20 ini adalah kamera terkompak dengan fitur yang paling komplit yang pernah gue coba sampai saat ini. Apalagi yang gue lihat upgrade-upgrade yang dibawa di XS20 ini, itu mencerminkan kalau Fujifilm denger para usernya juga. Karena beberapa upgrade yang hadir di sini adalah upgrade yang banyak di-request oleh para usernya, begitu juga sama kita sebagai pengguna XS10 yang udah cukup lama. Dan upgrade-nya benar-benar gokil. Pertama yang gue suka, dia tidak mengubah konsepnya sendiri, karena kalau kita sandingin dengan XS10, sebenarnya mirip banget secara fisik. Jadi dia tetap nggak menghilangkan konsep kalau ini adalah kamera kompak yang sangat gampang buat jadi everyday carry kalian, buat kalian bawa-bawa. Secara dimensi sebenarnya ada sedikit perbedaan, tapi sedikit banget, dimana ketinggiannya dia sama persis, tapi dia buat panjangnya itu nambah 1,7 mm, dan buat bobot cuma nambah di 26 gram doang. Dan itu nggak terlalu signifikan mengingat upgrade yang dibawa bener-bener gokil. Pertama yang masih cukup berkaitan dengan bentuk fisiknya sendiri, yang padahal masih compact, gue cukup heran karena dia bisa menyematkan baterai barunya Fujifilm yang NPW235 yang pastinya translate ke penggunaan yang lebih panjang. Ini baterai yang sama yang kita pakai di XH2S juga. Jadi di kamera compact seperti ini pastinya bakal helpful banget. Lalu dia juga untuk IBIS ada upgrade di sini, di mana dia IBISnya nambah setengah stop. Jadi kalau di XS10 itu 6 stop, di sini 6,5 stop. Walaupun agak susah ya untuk mentranslate ke hasil akhirnya, tapi kita sih nyoba kayaknya IBISnya lumayan lebih oke, bahkan pada lensa-lensa yang cukup wide gitu ya. Termasuk kita nyoba si 8 mm ini, wobble-nya tuh kayak nggak terlalu parah. Tapi ya itu nanti bakal kita bahas lebih lanjut juga seiring dengan penggunaan yang lebih panjang. Tapi paling nggak impression-nya bagus banget. IBISnya ada improvement di 6,5 stop. Lalu dia ada headphone jack yang sempat gue bahas di unboxing-nya juga ya. Dia headphone jack-nya di sebelah kanan, yang tadinya gue agak ngeri karena sebelah kanan, biasanya gue ngebully kamera yang ada port di sebelah kanan, tapi ternyata posisi dia tuh kalau kalian sambil colok itu nggak menghalangi grip kalian karena posisinya lumayan di pojok atas, dan kita udah bener-bener pakai juga buat produksi, nggak ada isu. Justru itu jelas improvement karena di XS10 kita harus pakai adapter, sedangkan di sini udah nggak perlu adapter. Jadi satu barang yang tidak beresiko hilang lah gitu ya, karena adapternya kan juga kecil banget, dan di XS10 kita kadang suka nyari-nyari kebingungan sendiri. Di sini udah langsung ada port 3,5 mm buat audio monitoring. Lalu buat improvement kuncinya sendiri di XS20 ini adalah soal hardware-nya, di mana dia upgrade prosesor ke generasi kelimanya Fujifilm. Dan ini yang meng-unlock beberapa fitur yang jadi fitur kunci di kamera ini yang membuatnya jadi signifikan jauh dengan XS10 sebenarnya. Di mana dia sekarang udah membawa autofocus dengan subject detection, kalian bisa pilih gitu kan, subject detection-nya juga komplit banget, sekomplit XH2S yang kita udah puas banget buat pakai. Dan di sini bahkan ada advancement lagi, di mana dia bisa pakai
mode auto dan subject detection-nya nanti dia jadi auto. Cuman itu nggak translate ke kalau kita di mode manual ya, itu di mode auto. Ya mungkin nanti ada update firmware atau mungkin kita bahas lebih lanjutnya juga. Tapi paling nggak udah membawa subject detection yang performanya sangat memuaskan. Lalu dia juga videonya upgrade. Sekarang bisa record 6K, 30p, dan open gate 6K-nya. Jadi, wow, benar-benar bisa jadi second cam-nya X-H2S sebenarnya. Lalu bisa 4K 60p juga, walaupun 4K 60p-nya sebenarnya dia masih ada additional crop, kalau nggak salah di 1.18. Nggak terlalu signifikan, tapi tetap ada additional crop yang menurut gue worth mention juga. Dan bitrate-nya itu up to 360 megabit per second, dimana di sini masih di up to 200. Jadi dari update prosesornya ini sebenarnya udah gokil banget. Dan satu yang gue jangan sampai lupa buat mention, di semua proses perekaman tadi, resolusi tinggi tadi, dia bisa record 10 bit 422 internal. Yang menurut gue untuk sebuah kamera mid level yang ditujukan juga untuk vlogger gitu ya, dia agak too good to be true gitu. Balik lagi, gue sih nggak tahu harga yang dijualnya nanti itu berapa, harga secara resminya. Cuman upgrade-nya sangat signifikan dibandingkan dengan si XS10. 10 bit 422 di 6K open gate tertipi gitu ya, yang wow, spek video gokil banget. Sebenarnya sih gue agak expecting ya, pas gue tahu dia membawa 6K open gate gitu kan, kayaknya spek videonya gokil banget. Gue agak expecting dia bakal membawa 4K 120, tapi sayangnya belum ada di sini. Gue sih berharap kalau memang capable mungkin bisa di update firmware di masa depan, tapi sayangnya di sini belum ada 4K 120. Dan dia untuk slow-mo-nya sendiri itu masih di full HD, tapi kalian bisa milih 120 atau 240 frame per second. Ya balik lagi, gue berharap 4K 120, tapi ya mungkin masih oke lah untuk kamera sekompak ini. Lalu di XS20 ini kayaknya cukup kelihatan di mana Fujifilm mulai menargetkan secara serius ke para vlogger dan juga content creator, karena di XS20 ini kalian punya dedicated mode untuk vlog. Dan itu ada di dialnya, kita masuk ke vlog, dan nantinya di layarnya pun kalian dapat menu yang didedikasikan khusus untuk vlogging dengan beberapa fitur yang cukup menarik implementasinya di dalamnya. Kayak pertama, dia juga membawa product priority untuk autofocusnya, yang ini awal dikenalkan oleh Sony di jajaran ZV. Lalu kemarin gue nyobain di Canon R50 dengan rasa penerapan yang sangat-sangat gembel gitu ya, karena waktu itu dia modenya jadi full auto. Dan di sini ada product priority juga. Awalnya gue takut karena ini mode vlog sendiri gitu kan, jadi kemungkinan besar dia bisa masuk ke mode auto. Pas gue coba puter, dia masuk ke mode auto exposure-nya. Tapi ternyata sebenarnya kita bisa ubah kalau di sini. Kita masuk ke menunya, mode vlog bisa kita atur dengan mode full manual exposure juga. Jadi sangat oke. Dan yang gue rasain, mode si product priority-nya ini lumayan bagus ya, mirip-mirip dengan Sony yang dengan dia product showcase. Karena di R50 gue waktu itu nyobain kayak masih agak maju mundur gitu autofocusnya, jadi di sini lumayan matang menurut gue, dan itu pastinya fitur yang welcome banget juga buat para content creator dan juga vlogger. Lalu di sini dia juga membawa yang namanya fitur background defocus, dimana itu pernah gue coba dulu di XA7 kalau nggak salah, Fujifilm pernah bawa. Dan ya sifatnya sebenarnya kalau buat gue agak gimmicky ya, karena dia akan mengoverwrite settingan manual exposure kita, dimana aperture akan dibuka ke aperture yang paling lebarnya. Dan ya dia akan menyesuaikan shutter speed dan juga ISO untuk menyesuaikan exposure kita. Buat gue sih agak gimmicky, tapi mungkin buat user-user yang memang pengen cepet langsung belakangnya bokeh gitu kan, ya mungkin bisa kepake. Tapi buat gue itu nggak terlalu kepake. Sama yang lumayan menarik juga, gue sih nggak tahu ya ini ada di kamera lain apa nggak, tapi kayaknya ini gue baru banget lihat, dia punya self timer di mode video yang sangat menarik. Dan itu juga nggak cuma berlaku di mode vlog sebenarnya, karena kalian bisa setting di mode video kalian biasa juga. Jadi kalian bisa set timer beberapa detik dari pencet shutter kalian jalan, lalu dia timer baru mulai record gitu ya, yang menurut gue kepake banget untuk mengurangi kita kayak
record terus kelihatan kita lagi jalan gitu kan, siap-siap di satu posisi yang ya jadi footage-footage lucu juga sebenarnya, tapi ya itu bisa mengurangi hal tersebut dan mungkin bakal kepake. Buat gue pribadi sih gue lumayan nunggu ya, jadi gue dari dulu tuh suka heran kenapa kamera nggak ada timer buat video gitu, biar lebih efisien juga di memorinya dan sebagainya. Dan di sini hadir dengan fitur tersebut. Yang gue notice juga sekarang di kamera ini kalau kalian record itu dia ada tally light depan belakang gitu kan, kelihatan kalau kalian di depan atau di belakang, tapi di layarnya kalau kalian sambil lihat itu juga makin jelas karena ada frame merah di keseluruhan layarnya gitu ya, di stroke layarnya. Jadi ya lebih kelihatan jelas lagi kalau udah mulai nge-record. Itu juga ya udah diterapin sama beberapa brand sebenarnya, dan additional yang cukup menarik juga untuk diterapkan oleh Fujifilm. Sama yang gua rasain sih, karena konsepnya memang lumayan menekankan lebih ke vlogging ya, gua ngerasa kalau dipasangin dengan si TGBT1 tripod gripnya Fujifilm yang buat vlog, itu cocok banget dengan si kamera ini. Apalagi kalau kalian bisa pakein lensa 8-nya juga ya, lensa yang wide-nya itu bener-bener rasa vlognya mantep banget. Paling yang perlu kalian aware juga di kamera ini, karena dia masih menganut konsep yang sama dengan XS10, dia di sini juga belum terlihat water sealed dengan cukup proper. Jadi kalau kalian pakai di kondisi-kondisi yang cukup ekstrim, masih harus berhati-hati. Agak disayangkan karena gue berharap dia udah water sealed banget, karena gue pakai XA2S pas kemarin di Sawarna ya, itu bener-bener kesebor, jatuh dan lain sebagainya, bener-bener aman gitu, hati tenang. Dan kalau kalian bawa XS20, otomatis harus lebih berhati-hati karena dia belum properly water sealed kayak XA2S. Tapi ya untuk kelasnya mungkin masih terbilang oke. Balik lagi, itu masuk ke dalam pertimbangan kalian juga. Lalu balik lagi buat harga juga gue belum dapat informasi, tapi harusnya sih kamera ini masih berada di jajaran yang harganya itu di bawah XT5 kayaknya, harusnya. Tapi kita belum tahu, dan ya mungkin udah dicantumin sama Eko, karena harusnya kalau video ini udah tayang, kamera udah dirilis ya. Jadi secara value kalian bisa consider juga, kalian yang menentukan cocok atau enggak dengan kalian. So far, kamera ini jadi everyday carry yang bener-bener powerful buat kita bawa-bawa terus di tas, buat dapat konten vlog ataupun konten-konten sinematik. Bener-bener gokil banget. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar kamera Fujifilm XS20 kali ini. Kalau udah koreksi saran atau pertanyaan, atau kalian pengen kita tes lebih jauh soal apa, soal kamera ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.